হ্যাঁ, আসসালাম আলাইকুম। এনসে মারু এনসে মে পন্ডিতা পন্ডিতা লেতো মাকর এনো আকু। ওকে, আহ semalam aku ada buat satu video dah, eh, tapi ada 2-3 ekor lagi. Entah mana punya mak ayah dia, dia tak perasan, tak tengok apa video aku tu, kan. Ah, retikan daripada video yang beria-ria sangat viral, nak jumpa aku pula apalah semua tu kan. Dia cakap, oh kita nak jumpa je, bukan nak bergaduh. Tapi kau tengok dia bercakap tu macam mana, kan. Ah, dia tu adalah di antara orang yang berusaha nak jatuhkan reputasi Jebat Deraka. Ha, faham tak? Ha, sebab tu bila kita cakap, dia tak boleh nak jawab dekat laman sosial. Tapi dia nak jumpa. Betul, dia nak jumpa tu sebab apa? Dia nak menjatuhkan reputasi Jebat Deraka. Kan? So orang bodoh-bodoh ni kita jangan layan. Kau pernah tengok tak orang-orang level-level politik dia bergaduh bertumbuh? Pernah tengok? Tak pernah. Kau pernah tengok tak orang-orang yang famous dia pergi bergaduh? Pernah? Tak payah cerita yang dahsyat-dahsyat lah, artis. Pernah dengar dia tumbuh? Tak pernah. Sebab apa tak pernah? Sebab aku kena jaga reputasi aku. Faham? Jebat Deraka, follower pun dah juta. Kan? Takkan aku nak buat kerja bodoh yang bukan-bukan, kan? Nak buat kerja bodoh depan mata orang apa semua. Menang pun tak dapat apa, kalah pun tak dapat apa. Kalau dah dia tak nak dengar cakap kita, biar dia dengan pendapat dia, kita dengan pendapat kita. Soalan aku senang je, kan. Aku, macam aku cakap tadi lah, aku punya suka, kau sibuk, kenapa? Aku tak suka kat siapa ke apa, aku punya suka lah. Betul tak? Ha, aku nak kena ikut kau punya suka. Kau siapa? Kan? Ha, so, itu penutup dia. Yeah? Budak-budak je yang duk cerita-cerita, duk forward kat aku. Bang, video ni takkan diam bang, takkan tak layan bang. Tak layan, tanda aku hijau. Kan? Aku tak bodoh lah nak kena berobok macam tu. Berobok-berobok macam tu tak bodoh. Aku ajar, eh. Aku ajar. Ha, kalau betul jantan, datang senyap-senyap bedal dia. Kan? Ha, sebab aku punya style pun macam tu. Aku kalau pergi kan, aku pergi senyap-senyap je bedal. Faham? Ha, tak payah nak tunjuk ke orang aku lah hero apa, tak payah. Bodoh je macam tu. Aku kalau buat macam tu, habis lah aku punya Jebat Deraka semua habis lah. Hari-hari hidup bercakap tentang kesatuan Melayu, Melayu hendaklah bersatu, Melayu hendaklah duduk sama-sama, tak boleh bergaduh, tak boleh saling maki-memaki. Hari-hari aku dah cakap, lain kali aku bergaduh dengan Melayu. Tapi kalau dia Cina, aku ingat semalam aku sampai lah aku rasa. Kalau dia Cina lah, kan? Aku ada lah cara aku. Tiba-tiba je kan aku sampai belakang dia. Faham? Ha, so, jadi Melayu, jangan tunjuk bodoh dengan mata orang. Faham tak? Ha, tak puas hati ke apa ke, yang mengelejat sangat tu kenapa? Kan? Ha, yang panas sangat tu kenapa? Apa kaitan kau dengan aku? Betul? Ha, cerita dia, dia tak puas hati dengan idea aku, pendapat aku. Lepas tu dia tak boleh jawab, aku tak nak terima pendapat dia. Oh, dia mengelejat. Dia tak puas hati. Dia gangster ke apa? Tapi aku nak kena ikut cakap dia. Kan? Ha, sorry to say lah. Aku tak jadi jebat lah kalau macam tu. Ikut telunjuk orang. Faham? Ha, so aku ajar. Bagi tahu. Ambil video ni bagi tahu kat dia. Kalau betul-betul tak puas hati, kalau rasa-rasa nak hentam, senyap-senyap datang hentam. Cari aku kat mana? Hentam. Ha, faham? Ha, jangan viral. Itu viral. Itu nak tunjuk hero dekat siapa tu? Nak tunjuk hero kat publik, kononnya aku pernah mencabar Jebat Deraka. Kau punya cabaran tu, anak cucu, masyarakat, budak-budak tengok buat malu ke? Sebab tu aku tak berapa nak layan benda tu. Faham tak? Ha. Eh? Jangan buat malu lah. Eh? Ha. Siap-siap datang. Tengok aku kat mana-mana. Ha. Kalau ada pistol, bawa pistol. Siap-siap. Pam. Udah. Tak apa. Eh? Bukan tak biasa kena tembak pun, biasa lah. Betul? Ha, ini aku bagi apa ni? Bagi buka sikit kepala otak tu. Ha, jangan bodoh. Pasal apa? Benda macam tu aku tak dilayan. Aku kan orang famous. Dia tak famous tak apalah, orang tak kenal dia. Kan? Aku ni orang kenal. Usahakan pergi bergaduh. Kan? Naik hotel bawa dinner pun tak boleh. Ha, dia tak apa.
Orang bukan kenal dia. Aku satu Malaysia kenal. Takkan aku nak buat kerja bodoh kan? Ha, tapi kalau ada benda-benda macam tu, pandai-pandai lah kan? Senyap-senyap ke kan? Ha, macam tu cara dia nak ajak. Setakat buat video campur sana, campur sini, kena bodoh jalan dengan aku, dah. Faham? Ha, cara dia bercakap kita tahu. Itu bukan cara nak bincang tu. Bukan cara nak bincang. Bincang-bincang lah telefon. Betul? Ha. So, fikir-fikir kan. Eh? Orang profesional, dia tak layan kita bodoh. Eh? Ha. Aku pun rasa syok juga. Eh? Sebab apa pun, pendapat aku telah menarik perhatian ramai orang. Walaupun ramai yang kecam, ramai yang menyokong kan. Tapi tengok yang kecam tak berapa pun kan, yang menyokong banyak. Sebab apa yang aku cakap tu orang boleh fikir kan. Jadi yang tak boleh fikir ni budak-budak yang dia dah kena beli tau. Jenis Melayu yang dah kena beli ni, dia memang dia ikut arus je kan. Buatlah satu isu besar ke, provok ke kan. Pandai-pandai lah. Kalau nak ajar bergaduh, tak sesuai. Faham? Kau pernah dengar ke orang profesional pergi bergaduh cara macam tu? Tak pernah. Kalau nak gaduh, aku ulang lagi sekali ya. Pelan-pelan datang carilah. Kan? Cari nampak aku kat mana-mana. Menyorok belakang tiang ke apa kan? Entah mah. Apa yang payah saya? Betul? Mati kat mana-mana je. Tak payah takut. Faham? Cuma aku ada banyak kerja nak buat. Nama kena jaga. Eh? Orang melihat ni. Aku buat komen maki-maki orang pun follow aku tegur, bang. Tak payah layan lah bang, bodoh-bodoh ni. Buat buruk nama abang je. Abang balas-balas dengan dia orang. Nampak? Tak lagi aku pergi bertekak gaduh dengan orang. Faham? Jebat is a professional. Bukannya bodoh-bodoh ni. Eh? Satu Malaysia, satu dunia kenal. Kan? Kalau tengok dekat aku punya YouTube kalau, bukan setakat Malaysia. Australia. Luar negara semua pun tengok. Aku ada lah dia punya rating. Kan? Tidak takkan YouTube bayar aku bila-bila ribu. Okay? So, yang bodoh-bodoh tu sudah-sudah. Tak payahlah nak forward dekat aku video yang macam tu kan. Sebab apa? Aku rasa macam bangang je dia orang. Kan? Dia nak tunjuk kat orang kononnya dia hero Malaya. Tapi cara dia nak tunjuk tu macam tu. Kalau betul-betul berani, tu entah malung tu. Kalau betul-betul berani, buat video. Tegur ketua polis negara. Buat video, tegur menteri. Faham? Buat video, tegur pemimpin-pemimpin negara yang buat benda tak betul. Buatlah video. Buat video macam gangster, berani. Buat video tegur pemimpin, tak berani. Tahu? Ikut jejak aku. Buat video, komplain pasal KPM. Buat video cerita pasal pemimpin, pasal menteri besar cerita. Baru nama dia jantan untuk bangsa dan negara. Ini buat video nak bergaduh. Alah, buang masa aku je. Okey, sekian. Wassalam.